Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kyai Haji Mas'ud Abdul Qadir beserta Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah Kabupaten Kendal beserta keluarga beliau Gus Fatwa dan seluruh keluarga beliau. Yang saya hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Darul Amanah yang pada malam hari ini hadir dalam acara Panggung Gembira 628 beserta keluarganya. Yang saya hormati wabil khusus seluruh santri dan santriwan dan santriwati baik kelas 1 sampai kelas 6 yang malam hari ini penampilannya luar biasa, tepuk tangan buat Pondok Pesantren Darul Amanah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini semoga kegiatan Panggung Gembira 628 dapat berjalan lancar sampai selesai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Allahumma. Terima kasih. Yai, hari ini, malam hari ini kedua kali saya hadir dalam acara Panggung Gembira. Tahun kemarin saya hadir untuk Panggung Gembira 627 yang penampilannya luar biasa. Dan malam hari ini Panggung Gembira 628 saya tambahi satu kata, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Panggung Gembira 628 dari seluruh santriwan dan santriwati. Yang kedua, tahun kemarin saya laporkan syarat sahnya menjadi santri pernah gudikan. Tahun kemarin juga anak saya kebetulan pada waktu itu kelas 1 alhamdulillah sudah gudikan. Tapi saya laporkan kembali Yai, alhamdulillah tahun sekarang gudikan sudah tidak jadi masalah. Insya Allah yang gudikan itulah tanda-tanda bahwa komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dipertanyakan lagi. Untuk itu saya senang, saya bangga selaku wakil dari wali santri yang kebetulan menjadi kepala daerah ataupun Bupati Batang. Dalam hal ini saya terenyuh, malam hari ini saya bangga, malam hari ini hati saya bergetar. Begitu hebatnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal. Saya meyakini bahwa anak-anakku sekalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan bagi orang tua ataupun wali santri, percayalah,
insya Allah tidak salah menempatkan putra-putra panjenengan menjadi santri pondok pesantren Darul Amanah. Saya yakin itu selama satu tahun anak saya ikut di pondok pesantren Darul Amanah, tentu kadang-kadang biasa ada pergolakan, tapi bagi saya itulah proses pendidikan yang ada di pondok pesantren. Saya selalu sampaikan kepada wali santri, tugase wong tuwa didik anak, perkara nasibe anak serahke kali Gusti Allah. Saya ulangi, tugase tiyang sepuh didik anak, perkara nasibnya anak kita serahkan sama Gusti Allah. Ini sering saya sampaikan karena insya Allah tidak rugi dan tidak salah para wali santri menitipkan anak-anaknya kepada Yai Mas'ud Abdul Qadir, yang tentu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sampai enam tahun dididik di pondok pesantren Darul Amanah. Dan yakinlah, siapapun putra panjenengan engkang nyantri di pondok pesantren Darul Amanah, insya Allah saya meyakini putra-putra panjenengan nanti akan menjadi orang-orang hebat pada zamannya, termasuk para santri dan santriwan, santriwati. Percayalah, hari ini pondok pesantren bukan menjadi anak yang berkelas rendah. Hari ini yang dicari adalah anak-anak yang punya masa depan dengan akhlak yang baik, dengan integritas yang baik, dengan moral yang baik, dan penggodokonya adalah di Kawah Condro Timuko pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Amanah. Yakinlah anak-anakku sekalian yang menjadi santriwan dan santriwati di pondok pesantren Darul Amanah, insya Allah kalian termasuk madece masa depan cerah. Allahumma. Yang penting semangat kita adalah belajar. Tentu hari ini tantangannya adalah teknologi yang luar biasa. Yang lain di luar mungkin main handphone dengan Instagram, main Facebook, main WA. Anak-anakku sekalian dibatasi, kecuali kalau orang tuanya jenguk baru pegang handphone, itu pun kalau punya HP. Tapi saya yakin rata-rata orang tuanya punya HP, walaupun kreditan. Tetapi itu tidak penting, yang penting semangat anak-anakku sekalian belajar di pondok pesantren. Saya yakin bahwa anak-anakku yang ada di pondok pesantren Darul Amanah ini dididik dengan luar biasa oleh para ustad-ustad, oleh para yai, yang semangatnya adalah menjadi generasi masa depan. Apalagi sekarang memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang luar biasa, yang dibutuhkan orang-orang cerdas, dan tempat mendidik orang cerdas hari ini adalah di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Amanah. Tepuk tangan buat pondok pesantren Darul Amanah. Sekali lagi saya ulangi, yakinlah bahwa kalian semua akan menjadi orang-orang yang punya masa depan cerah. Hari ini para orang-orang hebat banyak dilahirkan dari pondok pesantren, dan tentu itu menjadi contoh baik di tingkat elit pemerintah pusat sampai yang paling kecil adalah para alumni pondok pesantren. Untuk itu semangat terus belajar di pondok pesantren ini, bagian dari cara kita bersabar. Gudiken sidik-sidik yo ora apa-apa. Kadang-kadang telat ngirim kiriman sangu, sabar. Kadang-kadang puasa Senin Kamis, sabar. Kadang-kadang seminggu sekali makan ayam, sabar. Insya Allah
dengan kesabaran itu kalian menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya selaku perwakilan wali santri mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa kepada Romo Yai Mas'ud Abdul Qadir beserta Nyai dan keluarganya, Gus Fatwa dan seluruh putra-putra beliau. Kula nitip Yai putra saya, semoga bagian yang insya Allah sampai selesai untuk bisa ada dan berada di Pondok Pesantren Darul Amanah ini dengan berbagai pergolakannya dan tentu tetap betah kemudian menjadi santri yang baik. Saya yakin para wali santri yang kebetulan berbagai daerah seluruh Indonesia, yakinlah tidak salah untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Amanah. Sekali lagi dalam nitip Yai semua anak-anakku sekalian ini dari Kendal, dari Batang, dari Pekalongan, dari Semarang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, insya Allah ada tambah satu lagi kalau enggak salah Gus Fatwa, ada santri dari Afghanistan. Seperti di Batang di Jawa Tengah kalau tidak salah dititipkan di dua pondok pesantren, di Pondok Pesantren Tazaka dan di Pondok Pesantren Darul Amanah. Semoga ini bagian dari yang menunjukkan Pondok Pesantren Darul Amanah punya masa depan demi menjaga integritas, demi menjaga kebaikan bangsa dan negara. Saya kira itu tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya katakan sekali lagi, santri Pondok Pesantren Darul Amanah luar biasa. Tepuk tangan. Kalau ada salah mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.